Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas pendarat Mars InSight NASA mendeteksi dampak meteoroid menajubkan di planet merah. Pendarat InSight NASA merasakan tanah bergetar selama tumbukan, sementara kamera di atas Mars Reconnaissance Orbiter menangkap kawah baru yang luas dari luar angkasa. Nah teman-teman pencinta astronomi, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Pada tanggal 24 Desember 2021 lalu, pendarat InSight NASA mencatat gempa berkekuatan 4 skala Richter. Namun, para ilmuwan hanya mengetahui penyebab gempa itu, kemudian dampak meteoroid yang diperkirakan menjadi salah satu yang terbesar terlihat di Mars sejak NASA mulai menjelajahi kosmos. Lebih jauh lagi, hantaman meteoroid itu menggali bongkahan es seukuran batu besar yang terkubur lebih dekat ke ekuator Mars daripada yang pernah ditemukan sebelumnya. Sebuah penemuan yang berimplikasi pada rencana masa depan NASA untuk mengirim penjelajah astronot ke planet merah. Para peneliti menentukan gempa tersebut dihasilkan dari dampak meteoroid ketika mereka melihat kawah baru yang menguap di gambar sebelum dan sesudah dari Mars Reconnaissance Orbiter atau MRO NASA. Ini menawarkan kesempatan langka untuk melihat bagaimana dampak besar mengguncang di tanah Mars. Peristiwa dan efeknya dirinci dalam dua makalah ilmiah yang diterbitkan pada hari Kamis 27 Oktober di jurnal Peer Review Science. Diperkirakan meteoroid itu membentang 16 hingga 39 kaki atau 5 hingga 12 meter. Ini cukup kecil sehingga akan terbakar di atmosfer bumi. Tetapi, tidak di atmosfer tipis Mars yang hanya 1% padat seperti planet kita. Dampaknya di wilayah yang disebut Amazonis Planitia, meledakan kawah dengan lebar sekitar 492 kaki atau 150 meter, dan kedalaman 70 kaki atau 21 meter. Beberapa ejekta yang terlempar akibat tumbukan terbang sejauh 23 mil atau 37 km. Dengan gambar dan data seismik yang mendokumentasikan peristiwa tersebut, ini diyakini sebagai salah satu kawah terbesar yang pernah disaksikan membentuk tempat dimanapun di tata surya. Banyak kawah yang lebih besar ada di planet merah, tetapi mereka secara signifikan lebih tua dan terbentuk sebelum misi Mars apapun. Karena debu yang menempel di planet suryanya, InSight mengalami penurunan daya secara drastis dalam beberapa bulan terakhir. Saat ini, pesawat ruang angkasa itu diperkirakan akan ditutup dalam 6 minggu ke depan mengakhiri ilmu misi tersebut. InSight NASA sedang mempelajari kerak, mantel, dan inti planet. Gelombang seismik adalah kunci misi dan telah mengungkapkan ukuran, kedalaman, dan komposisi lapisan dalam Mars. Sejak mendarat pada November 2018, InSight telah mendeteksi 1.318 gempa Mars, termasuk beberapa yang disebabkan oleh dampak meteoroid yang lebih kecil. Namun, gempa akibat hantaman meteoroid Desember lalu adalah yang pertama kali diamati memiliki gelombang permukaan. Ini adalah sejenis gelombang seismik yang beriak di sepanjang bagian atas kerak planet. Yang kedua dari dua makalah sains yang terkait dengan dampak besar menjelaskan bagaimana para ilmuwan menggunakan gelombang ini untuk mempelajari struktur kerak Mars. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait pendarat Mars InSight NASA mendeteksi dampak meteoroid menakjubkan di planet merah yang berupa kawah. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.